hanya ketika Nabi hidup. Tidak. Malah Nabi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan Nabi hidup di sisi Allah dengan dalil dengan dipanggil di sini dipanggil dilalah mantuq, la didalah dipanggil dilalah mafhum daripada ayat tersebut, bahawa kalaulah orang-orang yang mati di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Ta'ala, syahid di jalan Allah Ta'ala, mereka hidup, apatah lagi baginda Nabi SAW yang lebih tinggi kedudukan daripada para syuhada, maka sudah tentu baginda Nabi hidup di sisi Allah. Dan rahmat tadi berterusan. Dan Nabi juga meninggalkan pada umat Nabi SAW dua perkara yang agung, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kedua perkara ini adalah sumber dan juga menjadi manba, sumber utama bagi pengambilan ilmu dan pengamalan dalam kehidupan Muslim dan juga umat ini seluruhnya. Cuma yang menjadi perbahasan kita sekarang adalah siapakah yang berautoriti untuk membahaskan dua sumber yang agung ini? Adakah semua orang boleh terus masuk ke dalam bidang tadi ataupun membahaskan tentang dua sumber yang agung ini tanpa mempunyai mukawinat ataupun elemen-elemen ilmu yang cukup untuk dia membahaskan tentang ilmu tersebut, ataupun dua elemen besar dalam Islam, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak bincang benda yang sebenarnya agak berat untuk kuliah maghrib. Nampak nama kuliah maghrib. Kalau kuliah maghrib patutnya hak tenang-tenang, tapi Tuan Haji Zabidi minta hak berat sikit hari ini. Jadi tuan-tuan, sebelum tu izin saya baca hadis Nabi SAW, yang mana hadis baginda Rasul dalam matan Al-Arba'un An-Nawawiyah karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang ke-12 daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang tersebut, dia akan meninggalkan suatu yang bukan urusannya. Tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu Tirmizi wa ghayruhu hakadha. Hadis ini hadis hasan dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu dan juga selain daripada beliau. Tonton semua, berdasarkan hadis yang kita baca ini, maksudnya di antara baiknya Islam, baiknya pengamalan Islam seseorang tersebut, kita nak tengok orang ni bagus ataupun tidak pada amalannya, pada Islam orang tadi, adalah pada bagaimana dia melakukan sesuatu yang patut dia lakukan dan meninggalkan yang sesuatu yang tidak patut dia lakukan. Maksud hadis ini sangat besar. Maksud disebut oleh para ulama bahawa hadis ini min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Jawami' kalim, hadis yang pendek tetapi makna yang sangat luas. Dan tidak pernah disebut oleh seorang sebelum ni daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam perkataan tersebut, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tuan-tuan kalau faham yang ni elok-elok, tuan-tuan faham apa yang kita bahas malam ni. Berapa ramai orang yang sibuk masuk ke dalam suatu yang bukan pekerjaannya, sibuk membahaskan sesuatu yang bukan kemampuannya, sibuk berbicara tentang suatu yang dia sendiri tak pasti sama ada dia reti ataupun tidak dalam bidang tersebut. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau bab yang kecil-kecil, hatta bab keduniaan pun orang akan marah kalau orang ni bahas bukan di dalam keahliannya. Saya bukan bidang kedoktoran, doktor tengah bincang, saya masuk komen sekali. Apa kata doktor? Doktor gelak dengan saya. Kerana dia akan masuk dengan sesuatu yang baik. Betul, orang yang tidak masuk dalam bidang tadi, kemudian dia pergi masuk perbincangan dengan ahli dalam bidang tadi, atabil ajaib, kata ulama, dia akan datang dengan sesuatu yang ajaib. So, orang akan gelak tengok dia. Lawak. Faham tuan-tuan? Ini yang berlaku.
Mutaakhir ni yang berlakunya begitu. Bila para ulama bahaskan tentang hukum, orang awam pun pakat masuk juga nak komen. Bila komen yang bukan pada haknya, bila orang baca, rupanya dia jelas menunjukkan apa yang ada kelemahan pada diri dia, dan dia tidak mengaku bahawa dia lemah. Bila orang suruh diam, maka dia pula kata, kita tak bagi kebebasan kepada dia untuk bercakap. Sedangkan kita ingin pesan kepada dia dengan satu hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini bukan urusan kamu, ini bukan kerja kamu untuk nak bahas berkenaan dengan sesuatu yang bukan urusan kamu. Tuan-tuan ulama dulu, al-Imam Hasan bin Sinan, Hasan bin Abi Sinan radhiyallahu taala anhu, satu hari dia telah lalu di satu rumah. Kemudian dia pun bertanya dalam hati dia. Apa tanya dia? Mata buniyat hadhihi. Dia lalu satu rumah ada bilik baru dibuat. Maka dia bertanya pada diri dia, mata buniyat hadhihi. Bilakah dibina bilik ini? Rumah ni bila dia tambah bilik ni? Summa akhbala ala nafsihi wa qala. Kemudian dia pun terus berbicara dengan diri dia balik, kata beliau, ya nafsu tas'alina amma la ya'nik. Wahai nafsu, wahai jiwaku, kamu telah berbicara dengan benda, kamu telah bertanya sesuatu yang bukan patutnya kamu tanya. Ikut sukalah dia nak buat rumah bila apa, tanya apa-apa. Itu bukan kerja kamu. La u'aqibannaki bi sawmi sanah fa samaha. Maka kata al-Imam Hassan ibn Abi Sinan, maka aku akan mendenda kamu. Saya akan kenakan hukuman kepada kamu kerana bertanya sesuatu yang bukan hak kamu untuk tanya. Tidak perlu pun untuk kamu tanya. Maka saya denda kamu untuk kamu berpuasa setahun. Tuan-tuan, hanya soalan tu saja, puasa setahun. Untuk ganti balik kepada soalan yang tak patut ditanya. Kita berapa hari, berapa banyak yang kita duk tanya benda yang tak patut ditanya. Berapa banyak kita menyibukkan diri kita dengan benda yang tak patut kita sibukkan. Tuan-tuan, umat sepatutnya hari ini sibuk dengan amal. Sibuk dengan salawat. Akhir zaman ni zaman fitnah. Ni zaman fitnah. Kita dah masuk dalam zaman tersebut. Bukti fitnah apa dia? Bila ulama cakap, orang dah tak percaya sekarang. Alim bila bagi pandangan, orang dah tak percaya sekarang. Orang lebih percaya kepada juhala. Kepada orang yang bercakap dengan ikut suka. Khususnya yang berpangkat. Kalau ada pangkat di depan sikit, jahil lah terang mana pun tak ada masalah bercakap. Bohong orang 80 kali pun dia percaya, tak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi kerana tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda yang kita nak bincang malam ni benda yang sangat penting. Masa kita tak banyak, pendek aja. Isyak kira buat lah. Kira buat 8.20, 8.40. Isyak 8.40. Saya akan cuba tengok, cuba untuk kita bincangkan dan ringkaskan perbincangan kita ni bagi sampai kepada apa yang kita nak sampaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tadi saya sebut berkenaan dengan dua masdar utama, dua sumber utama yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai zaman sekarang ni yang kata mereka, buat apa kita nak ikut dengan ulama? Buat apa kita nak ikut dengan pandangan fuqaha? Kan Allah dah tinggalkan kepada kita Al-Quran, baginda Nabi dah sebutkan hadis. Cukup pegang dengan dua benda ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis. Dia buku hadis juga. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua perkara kepada kamu. Kalau kamu pegang dua perkara ni, maka kamu tak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dalam hadis yang riwayat yang lain disebut, Al-Quran wa itratu taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu bi abada, lan tadillu abada, kitabillah wa itrati ahli baiti. Pun ada juga riwayat yang sebut macam tu. Maksudnya keturunanku ditinggalkan olehku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata ulama, kenapa disebut itrati ahli bait? Karena mereka yang lebih mengenal jalan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tuan-tuan faham bila sebut itrati ahli bait ni terus jadi Syiah pula. Buat elok sikit, hadis ni sahih. Hidupi kata Syiah terus dengar itrati ahli bait ni terus jadi Syiah. Kok mana? Dengar ahli bait terus jadi Syiah. Sabar, nanti dulu. Ini ahli bait, yakni ahli sunnah wal jamaah.
yang memaham tentang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga mensyarahkan kepada hadis wasunnati, sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak faham hadis dengan Al-Quran senang-senang gitu ke semua orang boleh masuk, tuan-tuan? Tak. Karena tu diasaskan mazhab kata guru kami yang mulia Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala, mufti Mesir yang dahulu. Beliau menyebutkan dalam satu sesi temuramah ataupun wawancara beliau dalam TV. Ditanya kepada beliau berkenaan dengan mazhab, dengan lazim orang tadi mengikuti mazhab ataupun tidak. Maka kata beliau bahawa mazhab ini dibina ataupun disusun oleh para ulama adalah diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa mazhab ini dibina? Mazhab dibina untuk dipelajari. Maksudnya yang nak memahamkan tentang mazhab, yang nak mempelajari tentang mazhab adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Sebab tu ada istilah di dalam kitab, kalau tuan-tuan pernah dengar. Dalam istilah dalam kitab usul fiqh disebut al-ammi la mazhabalah. Orang awam tidak ada mazhab bagi dia. Mazhabul awam mazhabul mufti. Mazhab orang awam adalah mazhab muftinya. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan pernah dengar lah tu. Al-ammi la mazhabalah. Kemudian mazhabul awam mazhabul mufti. Maksudnya mazhab awam adalah mazhab muftinya. Jadi orang awam kenapa disebut al-ammi la mazhabalah? Kerana orang awam yang dimaksudkan sini adalah bukan penuntut ilmu. Dengan makna penuntut ilmu yang benar. Maksudnya yang benar-benar mendalami tentang ilmu mazhab. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan faham yang kita sebut malam ni, dua perkataan yang sebut, dua tiga perkataan yang saya sebut tadi ni, tuan-tuan akan dapat jelas faham bahawa berapa ramai di zaman sekarang ini yang mereka ni awam tetapi nak membincangkan tentang mazhab. Yang masuk campur dalam Facebook, bila orang bincang tentang mazhab, dia pun komen lebih lajak daripada Imam Syafi'i lagi. Dan kata Imam Syafi'i, nah, kau lebih hebat daripada penuntut ilmu dalam mazhab yang telah berkecimpung mempelajari mazhab bertahun lama. Tu salawatlah dengan Syafi'i. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kehidupannya dihabiskan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak memahami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentang perkara ni bukan perkara mudah. Bukan perkara yang kecil. Bukan perkara yang enteng, senang-senang semua pakat nak boleh bahas. Atas nama kasih dengan Islam. Lepas tu tuan-tuan, kalau saya minta izin kepada tuan-tuan untuk saya nak bahaskan tentang kenapa para ulama dahulu sangat ambil berat tentang masalah ni dan tentang pembinaan ilmu, penuntut ilmu tersebut untuk mereka berkhidmat kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerlukan masa yang sangat panjang. Itu perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i sangat penting. Bila Imam Syafi'i mengatakan akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan enam syarat. Saumbika anhu bibayanin. Saya akan terang kepada kamu dengan penerangan yang lebih lanjut. Apa benda yang enam tadi? Kata Al-Imam Syafi'i. Apa dia? Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustazi wa tulu zamani. Apa dia yang pertama? Zaka'un. Pertama mesti cerdik. Yang kedua, hirs. Mesti tamak untuk dapatkan ilmu. Yang ketiga, ijtihad. Bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu. Baik, cukupkah yang ni? Ada cerdik, ada tamak dengan ilmu, kemudian ada kesungguhan dalam menuntut ilmu? Tak cukup lagi. Yang keempat apa dia? Bulughah. Kena ada kemampuan. Kena ada biasiswa. Kena ada bantuan daripada orang untuk bantu dia pergi pengajian, pergi ke negara luar mengaji, belajar dalam negara dengan para ulama. Yang keempat, cukupkan yang ni saja. Ada duit, ada. Cerdik dah cerdik. Sungguh-sungguh. Tamak nak dapatkan ilmu? Ya, dapat. Tamak dapatkan ilmu. Memang pulun sungguh dia ni. Tapi kalau tak ada guru, tak jadi. Sebab tu disebut wa irsyadi ustaz. Perlu kepada suhbatil ustaz. Perlu berguru. Perlu mendapat bimbingan daripada guru.
Kemudian yang keempat, yang keenam apa dia? Yang keenam tulus zaman. Mesti panjang masa. Tuan-tuan, enam syarat ini, sekarang berapa ramai yang telah hilang enam syarat ini? Kalau enam syarat ini dah tidak ada bagi penuntut ilmu sekarang. Kerana tu yang menjadikan orang zaman sekarang ni sangat suka hati bercakap tentang ilmu walaupun dia bukan ahlinya. Faham tak? Sangat suka menuduh orang lain dengan bid'ah. Sangat suka untuk menuduh orang lain dengan perkataan-perkataan yang sangat bahaya. Walaupun dia rasa benda tu tidak bahaya. Berapa ramai tuan-tuan yang menuduh orang lain yang berbeza dengan dia dengan pandangan. Kalau dia sebut apa dia? Ah, ini geng-geng orang-orang kuburiyun. Ni ahli kubur. Pergi ke kubur, sembah kubur. Tu dia. Tuduh orang sembah kubur tuan-tuan. Maksudnya sembah lain daripada Allah Ta'ala. Yang orang tersebut setiap lima waktu solat berjemaah. Yang orang tersebut di rumah dia solat tidak tinggal lima waktu. Yang orang tu hanya kerana dia melakukan tahlil pada setiap malam Jumaat contohnya. Ataupun dia ada tahlil buat kepada si mati. Dikatakan ni ahli bid'ah. Ni Nabi tidak buat. Sikit eh, nah? Pendek saja perkataan dia. Lima saja. Nak jadi alim bagi mereka lima eh. Bila orang tanya apa dalil? Kata benda ni tak boleh. Ini Nabi nah, benda ini Nabi tak buat. Lima eh. Faham? Dalil dia lima. Kata Ustaz Abdul Samad. Nah, Ustaz Abdul Samad daripada Indonesia. Kata dia, senang mereka ini dalil mereka hanya lima. Apa dia? Benda ini Nabi tidak buat. Ah, itu ya. Pendeknya dalil. Nah, kalau mengaji, kalau jumpa dalil benda ini Nabi tidak buat, tuan-tuan, tak pernah ulama bahas benda ini Nabi tidak pernah buat. Tak ada kalau tuan-tuan mengaji. Kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan tak akan jumpa dengan perkataan bila orang tanya, apa hukum benda ini? Oh, ini benda ni bid'ah. Nabi tak pernah buat. Tak pernah orang bincang lah tu, tuan-tuan. Ha? Sebab tu saya kata masa pendek. Kalau masa kita panjang, hak ni kena buat seminar, tuan-tuan. Bukan saya seorang. Nak ramai orang lagi. Ha? Ini benda besar. Baik, tuan-tuan. Kemudian lagi, sumber ni apa dia? Yang benda ini Nabi tidak buat ni, sumber daripada mana? Sumber dia pun ada lebih kurang lima juga. Apa dia? Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram. Ataupun Telegram. Lainnya ada Telegram. Lima. Sumber pun lima. Mana Quran hadisnya? Baru ni saya bahas di Matis. Kenaan dengan masalah orang pakai kopiah yang benar ada lambang capal di atas. Tu pun ramai pakat tu dia. InsyaAllah. Yang kawan kita pun tag kita. Tiap-tiap hari duk masuk mesej tu kat saya. Saya pun terbaca sekali lah. Dia kutuk saya ni tak tahu nak kira lah. Dia kata kita ahli bid'ah. Dia kata kita penyembah kubur. Tu dia. Tu bahasa tidak langsung mengkafirkan orang. Tu bahasa tidak langsung mengkafirkan orang. Saya kata, tak kata langsung. Saya kata tidak langsung. Karena mungkin dia tidak berniat macam tu. Nah. Kemudian tuan-tuan, disebut perkataan-perkataan yang kadang-kadang kita pun jadi lawak. Macam mana orang macam ni nak bahas tentang ilmu sedang benda macam tu pun tak tahu. Saya sebut orang-orang yang memakai ini surah capal ini, surah dia katanya ada surah baru pula dalam Quran dia kata. Tengok ustaz ni dia sebut ada surah baru dalam Quran, surah capal. Kita cuba buka Quran mana ada surah capal. Orang pakat balas habis. Surah pun hang tak tahu apa tu hang nak bahas. Surah tu bahasa, maksudnya dari segi bahasa Arabnya gambar surah sad, bukan sin, surah. Sad surah tadi ni hak tu pun tak tahu. Tiba-tiba nak bahas bukan main lagi, masya-Allah. Lawak saya bila baca, ya Allah, ada orang macam ni tapi tak mengaku dia salah. Bila orang pakat gelap, dia kona kot lek pulalah. Ini perangai perangai iblis, tuan-tuan. Maaf saya sebut. Mazhab ni tidak akan datang melainkan daripada iblis laknatullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam masa yang lebih kurang 15 minit, 20 minit ini saya nak cerita, tuan-tuan. Nah, saya tak mau cerita tentang bagaimana ilmunya al-Imam Syafi'i untuk menjadi mujtahid mutlak. Nah, sehingga diwajibkan sebelum saya sampai kepada hujung yang kita nak cerita, kenapa kita perlu bermazhab ataupun tidak ni, saya nak bagi tuan-tuan faham dulu tentang ilmu yang disusun oleh para ulama untuk berkhidmat kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan gambarkan di sini dalam ruang lingkup pemikiran tuan-tuan. Tuan-tuan bayang yang saya cakap hari ini.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam pembinaan ilmu, seseorang alim, penuntut ilmu tersebut sebelum dia menjadi alim, maka dia akan dibina dengan beberapa elemen penting. Yang pertama disebut sebagai elemen idraku an-nas dipanggil. Sebab Al-Quran dan hadis Nabi SAW ni adalah ilmu yang sangat luas ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalam Allah Ta'ala, kalam Rasulullah SAW. Dipanggil an-nasu al-matlu dengan nas ghair matlu. Maksudnya nas yang dibacakan dalam solat, dan ada nas yang tidak dibacakan di dalam solat, iaitu hadis Nabi SAW. Yang dibaca Al-Quran. Nah, nas al-muqaddas ni dibahas oleh ulama, dipanggil dengan satu ilmu yang luas perbahasan dia. Baik, ilmu yang luas perbahasan ini, bagaimana nak berkhidmat dengan ilmu yang dua ini? Bagaimana nak berkhidmat dengan Al-Quran dan hadis, sumber paling utama ni? Nak khidmat macam mana? Cukup terus kita buka Quran? Cukupkah kita beli kitab hadis kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Ad-Darimi, nah, ataupun Musnad Ad-Darimi, ataupun beli sunan-sunan yang lain, Sunan Al-Baihaqi, ada di rumah terjemahan pula tu daripada Indonesia, kemudian buka sendiri baca di rumah, jadi alim terus. Gitu kan tuan-tuan? Tuan-tuan setuju kan ni? Setuju tak kalau orang ni duduk di rumah dia penuh kitab-kitab tu, bila orang tanya belajar dengan siapa, saya tidak belajar dengan siapa, alhamdulillah saya boleh baca dan saya baca sendiri. Tuan-tuan kalau jumpa orang macam ni, tuan-tuan nak kata apa? Tuan-tuan nak angkat good kat dia? Oh bagus, kamu memang alim, insyaAllah hebat, kerana boleh baca sendiri, sebab kamu cerdik. Kamu bidang apa? Saya bidang mekanik, saya bidang doktor di IGN contoh, doktor-doktor pakar. Saya doktor pakar. Nah, saya bidang perubatan. Sebabkan kecerdikan yang saya ada zakat, syarat pertama yang Imam Syafi'i sebut, alhamdulillah. Dan saya ada ijtihad sungguh-sungguh, dan saya ada hirs tamak saya dengan ilmu, dan saya ada bulughah, saya ada duit, saya boleh beli kitab-kitab yang banyak. Dalam perjalanan-perjalanan saya pergi umrah dan sebagainya, saya beli kitab-kitab. Saya pergi ke Indonesia, saya pergi ke taman apa ni, umpamanya apa, Jalan Masjid India, ada pustaka yakin atas tu. Tahu apa pustaka? Pustaka mukmin. Ha, pustaka mukmin ke pustaka apa tu? Saya pun borong habis semua kitab tu, mahal nak mampu. Kitab mahal tuan-tuan. Saya pergi baru ni, beli 2 plastik kat 400. Kalau kat Mesir, banyak lagi daripada tu kita boleh dapat. Saya balik, saya buka semua kitab tu, dan saya pun dapatlah nampak betapa luahnya ilmu saya. Ha. Guru tak ada, ngaji pun tak pernah dalam bidang tersebut. Tuan-tuan rasa, orang ni dari mana keluar dia ni? Dia akan jadi apa selepas ni? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kami di Al-Azhar Al-Sharif, para ulama Al-Azhar mengajarkan, dan juga di dalam sirah Al-Azhar, sejarah Al-Azhar Al-Sharif diceritakan oleh Al-Sheikh Mubarak Ali Basha dalam kitab beliau Al-Qutatu Tawfiqiyah, dan juga disebutkan oleh para masyayikh kami yang lain yang dinukilkan daripada guru mereka, bersambung dengan guru mereka yang mengambil daripada generasi sebelumnya dan sebelumnya, antaranya Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, yang sangat menekankan tentang mukawinat ataupun sina'ah bagi alim Azhari. Saya sebut Azhari di sini adalah dengan bukan hanya maksud Azhar semata-mata tuan-tuan. Takut nanti ada orang yang tidak belajar di Azhar, dia akan rasa oh Azhar sajalah yang reti, orang lain semua tak, tidak, tak. Bukan itu maksud saya. Maksud Azhar di sini adalah umum. Azhar semata yang berpegang dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Disebutkan Azhar tadi kerana dia adalah kiblat utama ilmu pada zaman sekarang. Untuk akhir ini, kiblat utama ilmu bagi ahli sunnah wal jamaah adalah Al-Azhar Al-Sharif. Maka layak bagi orang yang bermanhaj dengan manhaj yang sama digelar Azhari walaupun tidak pernah belajar di Azhar. Ini disebut oleh para guru kami. Walaupun dia tak pernah jejak kaki di Azhar, tetapi ilmunya seperti Azhari, maka dia Azhari. Kata ulama. Baik tuan-tuan, memahami Al-Quran dan hadis yang besar ini, saya gambarkan, kita gambarkan dengan satu bulatan yang besar. Tuan-tuan gambarkan dalam bulatan ini Al-Quran, hadis. Baik, nak berkhidmat kepada Al-Quran dan hadis ini perlu kepada 3 bulatan lagi di dalam yang kecil-kecil. Bulatan kecil tu tak kecil juga tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan tengok bulatan besar tu, besar,
Al-Quran, hadis dalam tu. Bayang tuan-tuan, saya tak mau lukis ni. Dalam papan putih pun tak ada. Kalau ada pun tak cukup masa. Panjang tuan-tuan. Cukup tuan-tuan gambar hari tu, hari ni, hak tu dulu. Kalau tuan-tuan faham yang ni, setelah habis pengajian ni, tuan-tuan akan dapat natijah dia nanti, insyaAllah. Jadi saya nak susun betul-betul ni. Bukan senang tuan-tuan. Wajib bukan senang tuan-tuan. Kalau setakat nak main habak, kalau saya habak, wajib bermazhab. Kita wajib pegang mazhab. Tak boleh tinggal. Itu semua orang cakap lah. Itu orang pekat cakap tu lagi, ada orang marah. Orang yang jenis tak mau mazhab. Dia kata, apa Ustaz ni? Kenapa nak wajib pula? Wajib benda yang tak wajib dalam Quran tak sebut pun. Ha, dia kata itu. Ha, ini kita nak cerita ni. Quran, hadis, luas. Dalam luang, lingkungan yang luas tadi, ada tiga lingkungan tuan-tuan. Tuan-tuan ambil lingkungan pertama dulu. Lingkungan pertama, lingkungan kedua. Dan ada lingkungan yang kecil yang menyambung di antara lingkungan pertama dan kedua. Dia ada lingkungan kecil. Lingkungan ni menyambung. Tuan-tuan nampak gambaran ni? Tuan-tuan boleh lukis? Ha, lukis sendiri. Kalau anak-anak muda bawa otah ni, ha, dia lukis. Dia lukis bulat besar. Dalam tu ada tiga bulat. Bulat yang pertama di tepi. Bulat ni ke kiri. Hak ni ke kanan. Dan ada bulat tengah yang menyambung di antara dua bulat tersebut. Baik, bulatan yang pertama ni dipanggil apa? Dipanggil bulatan idrakun nas, dipanggil. Bulatan untuk mengenal tentang nas. Bagaimana untuk memahami nas, yakni Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tuan-tuan? Sebab ada tiga benda yang penting. Nah, untuk seseorang tersebut berkhidmat kepada Al-Quran dan hadis Nabi, kena ada tiga ini. Yang pertama idrakun nas, bulatan pertama. Yang kedua, bulatan kedua yang besar dipanggil idrakul waqi'. Idrak al-waqi', maksudnya mengenal waqi' pula pada waktu tersebut. Waqi' apa dia? Suasana, keadaan. Satu nas. Yani idrakul nas ini nas al-muqaddas, nas yang suci ini nak kita kenal mesti kena ada bulatan ni dulu. Baik, cukupkah seorang tadi bila mana dia menguasai nas tadi dengan ilmu yang kita akan sebutkan nanti? Tak cukup juga. Karena nanti dia tidak pandai pula untuk nak letakkan nas tersebut dengan suasana. Maka dia perlu ada satu lagi bulatan. Dipanggil idrakul waqi'. Dipanggil satu bulatan. Yang mana dalam bulatan tersebut, iaitu mengenal, mengetahui dan mendalami betul-betul tentang suasana dan juga keadaan semasa. Dan bulatan yang menyambung di antara dua bulatan yang besar ni, idrakul nas dan idrakul waqi', ada satu lagi bulatan kecil dipanggil apa dia? Ha, ini dipanggil wasilah di antara nas yang qat'i dengan waqi' yang nisbi. Ha, tu dia. Tuan faham tak tuan? Senang ke payah ni perbahasan hari ini? Ha? Macam mana nak menggabungkan di antara nas yang qat'i dengan waqi' yang nisbi? Yang ni waqi' ni yang mana berubah-ubah. Waqi' yang berubah-ubah nak berkhidmat dan juga nak digabungkan dengan nas yang mana qat'i, tidak berubah. Bagaimana nak berkhidmat di antara dua tersebut? Ada satu lagi bahagian ilmu pula yang menyambung di antara dua bulatan tersebut. Tuan-tuan, malam ni saya tak mau bincang semua tuan-tuan. Nak bincang idrakun nas dulu. Nah, idrakun nas tuan-tuan, ada satu bulatan yang kita sebut bulatan idrakun nas tadi, bulatan mengenal tentang nas tersebut. Dalam bulatan tu ada empat bulatan pula. Ha, tu dia. Dalam bulat tu ada empat bulat lagi. Faham tak? Bulat besar, bulat, bulat tepi, bulat yang menyambung di antara dua bulatan. Dan di dalam bulatan yang pertama, hari ni nak bincang bulatan pertama ni saja. Hak bulatan pertama ni, tuan-tuan, ada empat pula bulat dalam tu. Bulatan pertama tadi bulatan apa? Bulatan idrakun nas. Bulatan untuk bagaimana ilmu ini berkhidmat kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak berkhidmat kepada ilmu Al-Quran dan hadis, perlu ada empat jenis perkara. Yang pertama, bulatan yang pertama dipanggil bulatan al-fahmu wal ifham. Bulatan faham dan kefahaman. Ah, bunyi dah. Boleh lajak lagi tuan-tuan? Lajak sikit. 15 minit. 15 minit tu masa yang sangat mencederakan. Nah. Tak apa tuan-tuan. Besok tuan-tuan kerja.
So tuan-tuan ada urusan yang lain. Tapi sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan dengar hari ini, tahu hari ini saja, tuan-tuan akan faham bagaimana ulama istimbatkan hukum dan bagaimana belagaknya orang sekarang ni yang konon-konon mereka tu juga boleh untuk nak berbahas dengan ulama-ulama. Bulatan yang besar tadi kita sebut idrakun nas, dalam bulatan idrakun nas tersebut ada empat bulatan. Empat bulatan tersebut, bulatan pertama dipanggil bulatan al-fahmu wal-ifham, bulatan faham dan kefahaman. Yang kedua dipanggil bulatan al-hujjiyatu wat-tahlil, hujjah dan bagaimana menganalisa hukum. Bulatan yang ketiga dipanggil bulatan Allahumma salli ala hujjiyatu wat-tahlil, fahmu wal-ifham. Yang bulatan yang ketiga dipanggil bulatan binaul insan, pembinaan manusia, pembinaan kemanusiaan. Yang keempat tadi apa dia? Fahmu wal ifham, hujjiyatu wat tahlil. Kemudian binaul insan, yang keempat apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fahmu wal ifham, binaul insan, dan kemudian hujjiyatu wat tahlil. Sagi saya akan sambung hak keempat, saya tak termail dalam kepala tuan-tuan. Sagi. Baik tuan-tuan, hak fahmu wal ifham, bulatan fahmu wal ifham tu, dalam fahmu wal ifham untuk memahami nas tadi ni perlu kepada beberapa ilmu, antaranya ilmu nahwu, tata bahasa Arab, sharaf, balaghah, badai bayan dan ma'ani. Sebab Al-Quran dan hadis bahasa Arab. Kalau nak mengaji hak tu, tak boleh buka terjemahan, kena belajar yang sumber asalnya, daripada bahasa asalnya. Jadi Al-Quran mesti dipelajari dengan bahasa Arab. Maksudnya nak memahami Al-Quran tadi dengan maksud dan juga apa yang disebutkan oleh Allah dan juga Rasulullah, perlu diambil daripada kefahaman dalam bahasa Arab. Maka kena belajar ilmu nahwu, kena belajar ilmu sharaf, kena belajar ilmu balaghah. Balaghah pula ada tiga bahagian, badi', bayan dan ma'ani. Badi', bayan, ma'ani itu kalau dibahagi tiga jadi tiga. Bila tiga campur dengan dua jadi lima. Faham tak? Kemudian lima ini pula ada peringkat dia pula. Nahwu ada peringkat dia. Ada peringkat permulaan dalam nahwu, ada peringkat pertengahan dalam pengajian ilmu nahwu, dan ada peringkat pengakhiran dalam pengajian ilmu nahwu. Faham tak? Jadi kalau tiga peringkat, kalau lima bidang ilmu tersebut, satu peringkat kalau mengambil masa satu tahun, tiga peringkat maksudnya kemungkinan akan mengambil masa selama tiga tahun. Tiga tahun. Itu pun kalau dalam setahun tadi dia mengaji lima-lima tersebut, maksudnya dalam tempoh tiga tahun akan habis ketiga-tiga peringkat dalam lima bidang ilmu tersebut. Itu baru satu. Bidang yang kedua dipanggil hujjah wa tahlil. Hujjah dan tahlil maksudnya dalam bidang penghujahan dan juga dalam bidang untuk mengambil analisa. Apa bidang ilmu yang ada dalam ni? Usul fiqh, mantik. Betul? Ini antara ilmu yang ada dalam hujjah wa tahlil. Usul fiqh dan juga mantik. Mantik ilmu logik. Yang ilmu logik yang dimaksudkan ini ilmu logik yang tidak bercampur dengan falsafah. Itu pun khilaf di kalangan ulama. Jadi disebut oleh Al-Imam Al-Qadhari dalam kitab beliau Sulam Al-Munawraq, "Wal-qulfu fi jawazi al-ishtighali bihi ala thalathatin akhwali, wa Ibn Salahi wa An-Nawawi harrama al-qawl wa qala qawlatun yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahawa Imam Ghazali kata hukumnya harus untuk belajar ilmu mantik yang bercampur dengan falsafah. Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Suyuti kata tidak boleh. Jadi mantik yang kita masukkan ni mantik yang khurushil khilaf, mantik yang tidak bercampur dengan falsafah. Okey, falsafah apa yang maksudnya? Falsafah barat, falsafah Yunani yang kata Tuhan ada dua dan sebagainya. Jadi tak betul tu. Baik, kemudian dua bidang ni dipanggil hujjiyah wa tahlil. Bidang yang ketiga dan dipanggil bina'ul insan. Bina'ul insan
yaitu pembinaan manusia. Ilmu apa yang ada dalam binaul insan? Tasawuf dan juga ilmu fiqh. Ilmu tasawuf dan juga ilmu fiqh. Nah. Dan kemudian ilmu akidah di mana tuan? Ilmu akidah ada satu lagi bulatan tu. Yang saya terlupa dia punya istilah dia. Cuma bahasanya adalah untuk orang panggil apa ni? Untuk pembinaan. Nah, akli kita, akal seorang tersebut, maka disebutkan dalam ilmu tadi ilmu akidah. Baik tuan-tuan, kesemua 12 bidang ilmu ni diajar di Al-Azhar Syarif, di pondok-pondok pengajian. 12 bidang ilmu ni tuan-tuan, nahwu, sharaf, balaghah, badi', bayan, ma'ani, usul fiqh, fiqh, tasawuf, nah, mantik, akidah. Dan semua ilmu ni kalau dikira balik, ada 12 bidang ilmu. Kedua belah bidang ilmu ini diajar. Kalau satu bidang tersebut mengambil masa 3 tahun untuk pengajian dia, 12 bidang ilmu tu kalau dipelajari dalam tempoh setahun, 12 bidang ilmu tu kalau tidak, bukan dalam tempoh setahun tuan-tuan. 12 bidang ilmu tu kalau setiap bidang ilmu tu setahun, 3 bidang setahun, setahun-setahun, maka tidak kurang daripada 12 tahun untuk dihabiskan pengajian dalam kedua belah bidang ilmu tersebut. Tu tidak kurang. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik kalau zaman dahulu ulama-ulama dulu belajar sampai 40 tahun. 20 tahun, 30 tahun pelajaran mereka. Hanya semata-mata untuk apa tuan-tuan? Bidang yang tadi dipelajari tadi, yang diajar tadi ni hanyalah untuk idrakun nas. Untuk mereka memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi kalau seorang tadi mempunyai keempat bola mata tersebut. Bola mata yang saya sebutkan, ifhamu wal ifham, hujjiyat wat tahlil, binaul insan. Nah. Keempat bola mata ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan kuasai betul-betul. Kalau orang tadi menguasai keempat-empat ini, maka barulah dia akan melihat nas tersebut, Al-Quran dan hadis tadi dengan pandangan yang jelas. Maksud dia melihat nas dengan empat bola mata. Faham? Ujiyah wa tahlil tadi ada satu lagi yang saya terlupa, iaitu apa dia? Hadis. Hadis masuk dalam ujiyah wa tahlil. Ha? Masuk juga dengan ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, saya jumpa lah. Baru saya teringat. Bukan ujiyah wa tahlil. Dalam al-ithbat wa tawthiq dipanggil yang keempat. Ithbat dan tawthiq. Binaul insan adalah yang pertama fahmu wal ifham. Yang kedua hujjiyah wat tahlil. Yang ketiga al isbat wat tawsiq. Isbat wat tawsiq. Maksudnya untuk mensabitkan dan juga mensahihkan sesuatu, maka perlu ada ilmu hadis. Perlu ada ilmu jarah wat ta'dil. Itu yang diajar oleh para ulama hadis. Tuan-tuan, kalau ada empat ni, fahmu wal ifham, hujjiyah wat tahlil, al-isbat wa tawsiq, dan juga binaul insan, empat bola mata ni kalau ada dilihat oleh seorang penuntut ilmu tadi, dia belajar dengan tempoh masa yang panjang di tempat pengajian dia dengan bimbingan guru yang muktabar, maka barulah dia akan melihat nas tersebut dengan pandangan yang jelas dan jitu. Baru dia akan tengok nas tadi dengan pandangan yang takdis, pandangan yang muhtaram, yang sangat dihormati, dimuliakan. Kenapa tuan-tuan? Karena dia melihat dengan pandangan yang luas. Dia melihat dengan pandangan setelah dia mempelajari kedua belas bidang ilmu mengikut peringkat masing-masing. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham yang ni, tuan-tuan akan dapat faham. Apa masalah sekarang ni bila datang sebahagian orang, kemudian dia mencela tindakan yang dilakukan oleh sebahagian para ulama, dia mencela apa yang telah dianjurkan para ulama dengan perkara yang baik, yang perkara tersebut tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara tadi tidak disebut oleh Nabi sebagai haram, tidak disebut oleh Nabi dengan larangan. Kemudian perkara tu dipandang oleh sebahagian orang dengan pandangan sinis. Dikatakan ni bid'ah. Ini tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang nak dibuat mesti kena disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena benda yang disebut oleh Nabi yang terbaik, takkan Nabi tak sebut semua benda. Hak baik-baik yang Nabi tinggal, berapa nak tambah baru pula. Dia ingat tambahan bermakna telah menambah dalam agama. Bermakna dia telah lebih pandai daripada Nabi SAW. Kenapa dia pandang macam tu tuan-tuan?
Karena dia tidak mengikuti sistem yang betul. Karena dia tidak mengikuti keempat bola mata tersebut. Jadi dia akan memandang syarak dengan satu bola mata saja kalau dia belajar. Kalau dia tak belajar langsung, mana-mana satu bidang ilmu tadi? Contoh kalau dia belajar hadis saja tuan-tuan. Ada PhD hadis. Yang mana hak lain, bidang lain dia tidak kuasai sangat. Maka dia hanya ada satu bola mata. Tiga bola mata lagi. Bola mata fahmu wal ifham. Bola mata al-hujiyatu wa tahlil. Bola mata bina'ul insan tidak ada. Yang ada bola mata, apa dia? Al-isbat wa tawsiq. Satu itu saja bola mata dia. Maka dia akan memandang dengan satu mata. Tiga mata lagi buta. Bagaimana dia memandang syarak dengan pandangan tersebut? Dia tak akan jelas tentu. Sebab tu orang yang memandang syarak dengan empat bola mata yang disebutkan tadi. Yang saya sebutkan dengan fahmu wal-ifham, hujiyatu wa tahlil, al-ithbat wa tawsiq, dengan bina al-insan tadi, kalau orang memandang dengan empat bola mata ni, dia akan pandang dengan pandangan yang jelas dan jitu. Dan dia akan melihat agama ni dengan pandangan yang sangat luas. Pada waktu tersebut. Tu satu tuan-tuan. Tu baru idrakun nas. Tu saya tak bahas lagi idrakul waqi'. Dalam waqi' pula ada empat lagi ilmu. Ada empat bulat-bulat dalam tu. Dia panggil alamul ashqas. Alamul ahdas. Nah, ada alam-alam pula. Yang perlu bagi seorang yang nak duduk dengan waqi', yang nak berkecimpung dengan suasana, keadaan semasa, maka dia kena ketahui tentang empat alam ini. Nah. Ha. Dia kena tahu pula empat alam yang paling utama. Dia kena tahu pula tentang ilmu ekonomi. Dia kena tahu pula tentang ilmu peradaban dalam dunia. Dia kena tahu pula tentang ilmu sejarah dunia. Satu contoh aja tuan-tuan. Satu contoh. Contoh berkenaan dengan tanah yang ditinggalkan oleh seseorang. Tanah dalam negara. Tanah tersebut tidak diusahakan oleh orang. Kemudian kita pergi buka tanah tersebut. Kita usahakan, dipanggil ihya ardil mawat, dipanggil kita menghidupkan balik tanah yang tidak dihidupkan, tanah yang tidak diusahakan. Sekarang kalau buat macam tu, agak-agak boleh ke tuan? Mana ada dah sekarang ni tanah hak milik kita lagi. Kalau kita pergi kat mana-mana kampung, hutan mana-mana kita buka, tanah tu sama ada akan jadi rizab tanah kerajaan punya, ataupun tanah tu orang punya lah. Dia beli lama lah. Dia ada grant. Baik, macam mana nak amal dengan hukum tersebut? Dalam kitab fiqh. Ha ni. Bila orang dia hanya buka kitab fiqh, tuan-tuan. Dia buka kitab fiqh. Dia kata dalam kitab fiqh ada sebut berkenaan dengan ihya al-mawat. Menghidupkan tanah yang tidak dihidupkan. Dia hidup dengan waqi', tengok-tengok, tanah semua dah milik kerajaan. Tidak ada lagi tanah. Jadi dia boleh tak dia nak kata kerajaan jahat? Kena telah melampas semua tanah manusia. Maka dia tidak hidup dengan waqi'. Sebab tu kata ulama, satu kalau nak bahas yang ni pula tuan-tuan, ini kena muhadarah yang lain. Ini kena perbahasan yang lain. Kerana nak memahami yang tu, ini yang menyebabkan kata ulama, orang yang hanya membaca kitab fiqh tanpa melihat kepada suasana semasa dan tidak mengenal tentang alam ashqas, tidak mengenal tentang alam ahdas yang kita sebutkan tersebut, maka orang ini tidak akan mampu untuk hidup dengan masyarakat. Nah, dia akan hidup di dunia yang lain, yang bukan pada zamannya. Sedangkan fiqh ini hidup dengan manusia. Fiqh ini hidup dengan orang ramai. Dan tuan-tuan, alim yang sebenar, yang mana mereka ini menguasai kedua belah bidang ilmu tersebut, tuan-tuan tidak akan dapat menguasai ini melainkan dengan masa yang sangat panjang. Melainkan dengan juhud yang sangat kuat. Maksudnya usaha yang sangat teguh dan kuat, dan perlu untuk korbankan banyak perkara untuk habiskan perkara tadi. Baik tuan-tuan, kalau yang tu sahaja pun kita dah tak mampu, jadi bagaimana kita nak buat untuk faham Quran dan hadis? Cukupkah kita ikut dalam sebulan kursus bahasa Arab, kita balik kita rasa dah boleh baca Quran dan keluarkan dalil daripada Al-Quran dan hadis? Cukupkah dengan sekadar kita search Google dan juga ada perisian tentang hadis, kita boleh cek hadis ni sahih dan juga hasan, hadis ni daif ataupun tidak ada dalam perisian tersebut, terus kita kata hadis tu maudhu', terus kita hadis ni tidak ada dalam perisian yang kita beli? Kalau ada perisian daripada Lidua, contohnya lidua.com, yang tu ada kutubu tis'ah,
Dia cek-cek, dia kata hadis tu tak ada dalam kitab 9 tadi. Maka dia kata hadis ni tidak ada dalam kitab 9, maka hadis tadi ditolak kerana hadis tu tidak ada dalam perisian saya. Sebab saya duk cek-cek, tak ada. Cukup hanya sekadar ada seorang dua yang sebut hadis ini daif. Daif terus dia letak dalam kepala dia sama macam maudhu'. Hadis ni seakan palsu. Bila sebut daif, maka disamakan terus dengan palsu. Ditauk hadis tu ke tepi. Dalam keadaan dia tidak mengikuti sistem pengajian. Kenapa tuan-tuan jadi macam tu? Kenapa orang zamanlah jadi macam tu tuan-tuan? Kerana mereka ini buta keempat-empat mata yang saya sebutkan tadi. Mereka tidak ada kefahaman. Mereka tidak ada ilmu dalam penghujahan. Mereka tidak ada ilmu tentang isbat dan tausik. Dan mereka juga tidak ada ilmu tentang pembinaan kemanusiaan. Kerana keempat-empat ni tidak ada. Kerana tu mereka tidak mampu untuk nak bahaskan. Bila mereka tak mampu bahas, kita katakan, apa yang patut kamu lakukan, wahai fulan? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menyebut, bila kamu tidak tahu, maka tanyalah kepada orang yang mengetahui. Itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, senang sikit je ayat dia. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tuan-tuan, perkataan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun tadi, tuan-tuan kalau nak faham, macam mana nak tanya kepada orang alim? Kenapa tanya kepada ahlu zikir? Kerana mereka telah melalui keempat bola mata yang saya sebutkan tadi. Dengan tempoh masa yang panjang pengajian mereka. Kamu tidak sempat untuk mengikuti perkara tersebut. Tuan-tuan, kalau hidup pada zaman Nabi SAW, adakah semua sahabat Nabi berijtihad? Semua para sahabat Nabi boleh keluarkan pandangan? Tidak. Boleh kira dengan jari. Berapa orang sahabat Nabi sahaja yang boleh keluarkan pandangan pada zaman Nabi SAW? Sayyidina Ubay ibn Ka'ab. Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Sayyidina Mu'az ibn Jabal. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali. Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Zaid bin Thabit. 10 orang. Tak sampai pun 15 orang tuan-tuan. Yang mereka ini dibenarkan oleh Nabi untuk mengeluarkan fatwa. 124,000 orang sahabat pun hidup dengan Nabi SAW yang melihat kehidupan Rasulullah. Bila ada masalah di kalangan mereka, mereka tidak terus buka Al-Quran. Tidak terus bagi mereka untuk kembali kepada Al-Quran dengan bahasa orang zaman sekarang. Dan tidak lain tidak bukan mereka akan bertanya kepada alim di kalangan mereka, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Fuqaha Madinah, ada berapa orang tuan-tuan? 7 orang fuqaha Madinah. Sayyidina Khadijah, nama-nama yang ma'ruf, fuqaha Sabah, 7 orang fuqaha Sabah. Dan imam mazhab yang terkenal ada berapa orang tuan-tuan? Ada 90 mazhab. 90 fuqaha yang disebut sebagai ijtihad, ahli ijtihad yang mustaqil, maksudnya ijtihad mutlak, 90 orang. 90 orang ni yang hidup sampai kepada kita sekarang dengan sanad yang muttasil, sanad yang bersambung sampai kita sekarang ni, siapa tuan-tuan? 4 orang. Mazhab yang diasaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah, mazhab yang diasaskan oleh Al-Imam Malik ibn Anas, mazhab yang diasaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan mazhab yang diasaskan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. 4 mazhab ni. Mana mazhab Al-Imam Auza'i? Mana mazhab Al-Imam Al-Sawri? Mana mazhab Al-Imam Lais bin Sa'ad? Mana mazhab Al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Al-Imam Ja'far bin Sadiq? Faham tak? Mazhab mereka tidak mudawan, tidak tersusun dengan susunan yang bersambung seperti 4 mazhab yang dijaga sampai sekarang. Faham? Baik, kalau saya sebut ada 90 mazhab. 90 mazhab tu dengan zaman dulu 1200 300 tahun yang dulu sampai sekarang, 90 mazhab. Maksudnya daripada 90 akalnya para alim, ramai tak tuan-tuan? 90 orang tu. Ramai tak tuan? Ramai kan nak nisbah dengan orang daripada zaman dulu sampai zaman lah? Tak ramai. Ini kelompok yang dipilih oleh Allah Taala, yang mereka ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang akan menjaga agama Allah Taala. Diutuskan mereka sebagai orang-orang yang akan menyampaikan ajaran agama Allah Taala ini dengan jalan yang terbaik. Disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tentang para a'immah ini. Jadi tuan-tuan, ini bukan benda senang. Bukan benda mudah untuk nak bahas-bahas tentang mazhab. Kita dah tidak ada kemampuan. Dalam Quran surah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun.
Dalam Quran juga Allah Taala telah menyebut tentang perkataan dalam surah At-Taubah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat tadi juga menunjukkan bahawa ada di kalangan kita ni yang pergi menuntut ilmu agama Allah Taala. Nah, yang disebut laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Kalau tidak kerana ada sebahagian daripada kamu yang mana mereka ini menumpukan diri dengan menuntut ilmu agama Allah Taala, kemudian mereka kembali ke tempat mereka untuk yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim ta'allahum yahzaru. Maka mereka akan memberikan peringatan kepada kita semua bila mereka kembali. Maksudnya ta'ifah, bukan ramai pun. Jadi nak beritahu kepada kita bahawa ketidakmampuan kita untuk mengambil terus daripada Al-Quran dan hadis Nabi tadi sangat terbatas. Kita sangat terbatas. Kalau kita kata sekarang ni kita punya apa ni, akses kita lebih kuat daripada zaman dahulu. Kita ada internet, kita ada Google, kita ada semua perisian-perisian, kita ada semua kemudahan. Adakah dengan kemudahan tersebut memudahkan untuk kita akses terus semua jenis ilmu? Tuan-tuan, yang kita akses bukan ilmu, tuan-tuan. Yang kita akses tu maklumat. Zaman sekarang orang tidak boleh beza lagi antara ilmu dengan maklumat. Tidak boleh beza lagi di antara agama dengan beragama. Ad-din wa tadayyun. Tak ada nak beza dah, tuan-tuan. Yang dianggap tu ilmu, padahal itu maklumat. Apa beza ilmu dengan maklumat? Ilmu bawa kita takut kepada Allah. Maklumat tidak bawa kepada apa-apa. Hanya sekadar maklumat. Kalau kata maklumat, Google lebih alim daripada kita. Tuan-tuan baru tulis huruf A, keluar semua hak mula huruf A. Faham tak? Dia lebih banyak maklumat daripada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan tu dengan sebab kita tidak mampu untuk nak bahas. Tu tuan-tuan, kita tak bahas lagi tentang masalah nak tarjih. Mana satu nak tarjih? Kita nak tarjih dulu ke? Kita nak tengok dulu dengan nasikh dan mansukh dulu ke? Ataupun kita terus nak mengambil mazhab tarjih? Ataupun nak jama' dulu di antara hadis dan hadis? Berapa ramai di zaman sekarang yang mana melihat satu hadis dalam Sahih Bukhari, terus diambil hadis tersebut, dikatakan hadis ni sahih, yang disebut oleh Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis ni sahih, maka dia mazhabku. Kenapa Imam Syafi'i tak guna satu hadis yang sahih? Nah, yang mengatakan bahawa hadis tersebut disebut dalam Sahih Al-Imam, dia disebut dalam Muwatta Al-Imam Malik, bahawa bila disapu tangan ni, kalau kata kita nak tayammum, Imam Malik mengatakan bahawa disapu hanya di telapak tangan gini. Kenapa Imam Syafi'i tidak mengambil hadis tersebut? Kenapa Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengambil hadis yang mana menyapu, ataupun Imam Syafi'i menggunakan khias dengan Al-Quranul Karim yang mengatakan bahawa bila disapu tangan ketika tayammum, disapu sampai ke sini? Kenapa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan jawab kata mungkin Imam Syafi'i tak jumpa hadis tu, maka jawapan tu nampak sangat bodoh. Kalau orang jawab macam tu lah, ya, mungkin Imam Syafi'i tak jumpa hadis tu. Kan saya dah sebut tadi, hadis tu dalam kitab apa? Hadis tu dalam kitab apa tuan-tuan? Muwatta', Muwatta' Imam Malik. Ni ada tuan-tuan, yang saya cerita ni bukan cerita main-main. Berlaku sungguh di Malaysia kita ni. Ada seseorang, dia tulis satu buku tentang hadis, kajian hadis. Dia kata, pandangan Imam Malik lebih tepat daripada Imam Syafi'i dalam masalah menyapu ketika tayammum. Imam Syafi'i tak tepat katanya. Imam Syafi'i kata sapu sampai sini. Padahal Imam Malik mengatakan bahawa sapu sampai sini saja. Dan hadis tu dalam Muwatta' Imam Malik. Dan dia kata, lepas tu dia pun komen. Dia kata, kemungkinan Al-Imam Syafi'i tak jumpa hadis tersebut. Maka kalau tu Imam Syafi'i gunakan perkataan lain yang kata sapu sampai ke siku. Mungkin Imam Syafi'i tak jumpa hadis tu. Tuan-tuan, dia dah sebut awal-awal lagi hadis tu dalam Muwatta'. Imam Syafi'i hafal Muwatta'. Imam Syafi'i hafal Muwatta'. Maksud kamu dah tunjuk kebodohan kamu sendiri. Kamu kata Imam Syafi'i tak jumpa. Imam Syafi'i hafal sebelum kamu beranak lagi. Kamu tak tahu lagi di alam mana waktu tu. Imam Syafi'i hafal Muwatta' Imam Malik. Tiba-tiba dia kata Imam Syafi'i tak jumpa. Lawak sungguh. Nampak tak tuan-tuan? Orang yang jur'ah, berani sungguh nak mencela para ulama dulu. Tuan-tuan, kalau 12 ilmu tadi pun yang saya bahaskan tadi, itu pun kita dah meremang bulu roma. Kalau dengar itu pun banyak lagi, kita tak tahu banyak. Tu saya tak sebut nama kitab lagi tuan-tuan. Setiap bidang ilmu, kitab apa kita nak kena mula.
Dalam nahwu kita apa nak kena mula? Dalam sharaf kita apa nak kena mula? Kita apa yang pertengahan? Kita apa yang pengakhiran? Kita apa yang hanya dijadikan rujukan, tidak dibaca di dalam majlis-majlis ilmu? Fiqh, kita apa yang nak kena baca? Kita apa yang nak kena rujukan? Kita apa yang nak kena guru dengan berguru dengan guru? Tuan-tuan, kalau kata itu sahaja pun tak selesai lagi, bagaimana orang boleh dabik dada kata saya dah kenal mazhab? Bagaimana orang boleh dabik dada saya boleh terus buka Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Mubtada dan khabar pun tak tahu. Fa'il, maf'ul pun tak boleh nak beza lagi. Mana dahulu, mana ke depan pun dia tak tahu. Bila masa boleh mubtada ke belakang, khabar pergi ke depan. Bila masa maf'ul boleh pergi ke depan, tidak boleh pergi ke belakang. Apa silah mausul? Tuan-tuan pernah dengar istilah tu? Ada orang tak pernah dengar, tak apa ustaz sebut tu. Tu istilah dalam kitab-kitab nahwu. Yang tu pun tak boleh nak beza. Macam mana nak terus buka Al-Quran? Mereka ambil hukum daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kerana tu para ulama kita, bila mana mereka mengarang tentang kitab mazhab, mereka telah mengambil daripada hadis dengan juhud. Sebab tu dipanggil ijtihad. Ijtihad ni benar-benar sungguh-sungguh mereka. Bersungguh-sungguh para ulama, bukan macam sungguh-sungguh kita. Sungguh-sungguh kita enggak hati ayam. Sungguh-sungguh para ulama dengan maksud ijtihad mereka tersebut adalah untuk umat. Tuan-tuan, kalau buka dalam kitab fiqh, kalau kata tuan-tuan dengar kata Al-Imam Zarkashi radhiyallahu taala, tuan-tuan pernah kenal dengar nama Imam Zarkashi? Al-Imam Zarkashi, mazhab Syafi'i, pengarang kitab Bahrul Muhit, 6 jilid usul fiqh. Kitab yang sangat bahar, lorotan ilmu usul yang sangat luas. Dia sebut, kalau dia sebut perkataan, satu kata ulama, walaqad bahastu, kata beliau, saya telah membahaskan masalah ini. Tuan-tuan tahu bila dia sebut bahastu tadi, saya telah membahaskan masalah ini, maksudnya telah berbahas untuk mencari masalah ini. Tuan-tuan tahu tak apa makna bahas tadi? Maksudnya Al-Imam Zarkashi radhiyallahu ta'ala anhu, ada diceritakan bahawa perkataan walaqad bahasu tadi digunakan hampir 16 tahun untuk dia mengkaji dan juga menilai satu hukum tersebut sebelum dia keluarkan pandangan dalam kitab beliau. Tuan-tuan, macam mana orang zaman boleh sombong bila tengok ada ulama keluarkan tentang satu masalah? Sombong dia. Kata mungkin Imam Syafi'i tak reti, mungkin Imam Syafi'i tak jumpa bab tu. Zaman kita jumpa. Nah, kita kata mungkin tu ada, tapi banyaknya lebih daripada tak mungkin. Itulah. Mungkin tu memang ada lah, tapi sebab hang tu sebut. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, baru ni selesai, saya tak mau sebut dah, habis lah, lebih masuk lah tuan-tuan ni. Baru ni bila saya sebut di Matis baru ni, masa daurah, satu je masalah sekarang orang duk heboh, masalah bin dengan anak nasab, dengan apa ni, anak zina dinasabkan kepada bapaknya. Nah, saya dah bahaskan, saya dah sebut. Kemudian orang pakat komen dalam tu, sebab dia dengar tak habis lah. Sebab dia tengok saya je dia nak marah lah. Dia tengok gambar saya tak dengar lagi pun, dia dengar tengok saya, nampak pihak merah ni ada putih sikit sini. Ni ustaz ni, ustaz ni tak boleh, ni bukan geng kita. Jadi dia nak marah, tak ada tengok saya lagi, tak ada dengar saya cakap apa lagi. Sebab saya pula orang Kedah cakap bodoh banyak sangat. Sikit-sikit bodoh, sikit bodoh. Bodoh tu tuan-tuan, bukannya bodoh kat orang. Bukan saya kata, tuan-tuan dalam majlis ni semua bodoh. Ada kata itu kah? Kalau macam tu tuan-tuan, bukan sakat. Kalau saya dalam majlis tu, saya pendam penceramah tu. Saya cuma berkeluar kalau kata macam ni tuan-tuan. Kalau sebut macam ni bodoh lah tuan-tuan. Perkataan bodoh tu dia tak boleh dengar lah. Bukan dia tak boleh dengar saya sebut. Sebab kalau ustaz dia sebut, dia sorok. Ustaz dia lagi sakan. Ustaz dia kata kita penyembah kubur. Lepas tu dia sorok. Masya Allah. Mereka tu penyembah kubur. Faham tak? Tuan-tuan, kita dah sebut lama dah masalah yang dibahaskan. Baik, kalau masalah ni menjadi pilihan kerajaan, maksudnya JAKIM pilih pandangan tersebut, okey, khurus khilaf. Habis, selesai. Kalau JAKIM pilih, Majlis Fatwa Kebangsaan kata anak zina boleh dinasabkan kepada bapa zinanya. Okey, kita jangan bahas lagi tentang. Sebab apa? Sebab mazhabu, kalau kata diangkat oleh para pemerintah, maksudnya wakil kepada alim di negeri tersebut yang mereka dah bahas dengan panjang lebar, bila dah bahas dia letakkan hukum, maka kata ulama usul,
Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum daripada hakim, hukum daripada pemerintahan mengangkat khilaf para ulama. Maksudnya waktu itu tidak ada lagi, oh ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Hanbali, tak, ini mazhab Hanafi, tidak. Masa itu dipanggil mazhab yang telah dipilih oleh pemerintah. Mazhab itu akan mengangkat semua khilaf. Faham tak? Sekarang masalah itu berlaku lagi, tak. Malah Majlis Fatwa Kebangsaan pun tak setuju dengan masalah tersebut. Sebab masalah sekarang ni perbincangan tak selesai. Selesai ada di mana? Kita bahas dalam mazhab Syafi'i, kenapa tak boleh bin kepada orang yang berzina? Kenapa tak boleh bin? Karena tidak diiktiraf air zina tersebut. Karena kalau dibinkan, bermakna kita iktiraf perbuatan zina ketika dia lakukan, air tu diiktiraf. Batu Imam Syafi'i kata bukan masalah DNA tak DNA. Depa kata Imam Syafi'i tak arti DNA. Lama Imam Syafi'i depa kata tak ada sign. Pandai depa lebih daripada Imam Syafi'i ni. Ingat Imam Syafi'i buat keluar satu. Tuan-tuan cuba buat istiqra tentang haid, tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pandai, zaman law yang penuh dengan akses yang hebat ni, cuba tuan-tuan buat akses tentang haid, tengok. Tuan-tuan takkan mampu boleh keluarkan satu pandangan tentang haid seperti yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang masalah haid adalah masalah yang paling besar hujah bahawa tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bagaimana 16 hari, 15 hari tempoh paling panjang bagi wanita keluar haid? Bagaimana tempoh sehari semalam? Cuba buat keluar hadis tengok. Cuba buat keluar tengok dalam Al-Quran. Tuan-tuan takkan mampu cari. Wahabi pun pening kalau dengar. Cari kat mana tu ni? Kenapa pakai Imam Syafi'i? Dah kalau kamu pandai sangat akses, cuba akses tengok. Pandai sangat buat kajian caruman, carum betul kan, carum dah apa dah? Do orang panggil apa? Macam perkeso dia buat apa dah? Tapi buat apa? Piawai apa? Culaan. Ayat tu ya lupa. Culaan, buat cula tengok. Nak tengok boleh jumpa ke tidak macam Imam Syafi'i jumpa? Akan mampu tu. Melainkan ni adalah taufik daripada Allah Ta'ala. Ni'mat besar kepada kita. Faham tak? Dia boleh kata Imam Syafi'i tak kerti sain. La ilaha illallah. Imam Syafi'i memandang dengan pandangan yang lebih luas lagi tuan-tuan. Itu baru ni tuan-tuan tengok dalam Sinar Harian. Ke dalam apa tu? Hak yang pok liwat anak dia sendiri umur 15 tahun. Sehari 3 kali. Gila babi punya pok. Pok apa tu? Sehari 3 kali liwat anak sampai ke Ramadan. Tiap-tiap hari Ramadan liwat anak. Hari raya pun liwat anak lagi 600 kali. La ilaha illallah. Baik tuan-tuan, satu nak tanya. Kalau budak tu mengandung, nah, dah kata anak zina bin dengan pok lah. Baik, ni hak Wahabi. Nak tanya balik ni, hampa nak bin dengan apa ni? Anak ni agak sanggup dah nak bin dengan pok tu. Oh, itu pok dia. Dalam masa sama Tok Wan dia. Eh, pok mana ni? Ha. Tuan-tuan, dia tengok sikit saja. Lepas tu dia kata, "Ustaz, bukan tu mazhab Abu Hanifah ke?" Ha, tu kata saya kata. Faham masalah bagi elok. Apa pandangan Imam Abu Hanifah dan apa pandangan yang dibawa oleh sebahagian orang yang sebenarnya bercanggah dengan pandangan Imam Abu Hanifah? Imam Hanifah tak sebut macam tu, tuan-tuan. Imam Abu Hanifah kata boleh dibinkan kepada bapa zina 6 bulan sebelum dilahirkan. Maksudnya dalam tempoh kandungan 6 bulan. Kalau berkahwin, maka boleh dibinkan. Dalam tempoh kandungan tu 6 bulan. Tapi kalau berkahwin-kahwin, lagi 2 bulan, beranak tu. Ha, nampak sangat tak cukup 6 bulan. Maksudnya ni kalau kata dah ada lagi tempoh dalam 6 bulan tersebut. Maksud 6 bulan, kenapa 6 bulan? Kerana tempoh ni tempoh paling panjang dalam apa ni kandungan seorang budak tu boleh lahir. Faham tuan-tuan? Ha. Tapi kalau kahwin-kahwin tengok lagi 2 bulan beranak dah. Tak boleh dah bin. Kahwin-kahwin tengok 4 bulan beranak dah. Tak boleh bin. Kahwin-kahwin 7 bulan beranak budak tersebut. Walaupun 7 bulan biasanya orang panggil ni budak ni biasanya bahaya kalau beranak waktu tu. Baik, 7 bulan beranak. Eh, 7 bulan boleh, 8 bulan. 8 bulan beranak. Oh, 8 bulan. Dia kahwin, umur 8 bulan beranak. Boleh tak bin kan? Dan ni memang dengan perzinaan. Maksudnya dia dah berzina. Ayat tu wuku' dalam rahim perempuan tadi sebelum berlakunya perkahwinan akad.
Dia dah berzina, kemudian akad nikah. 8 bulan lepas tu anak. Boleh tak bin kan? Imam Abu Hanifah kata, yang ni boleh bin. Baik, sekarang masalah dia tuan-tuan, perbahasan dia di mana? Perbahasan dia terlalu mutlak. Hak ni yang kita bahas ni. Maksudnya, mana waktu bila pun boleh bin anak tadi dengan bapak zina. Maksudnya kalau beranak, kahwin-kahwin, esok beranak, boleh bin juga. Yang ni tuan-tuan, tak ada seorang ulama apa sebut ni. Siapa sebut? Nak tanya balik. Siapa yang sebut? Nak kata Imam Abu Hanifah sebut? Elok-elok sikit sebut. Eh, dah kata dah. Dia ingat kita tak tahu tak Imam Abu Hanifah. Dia kata, oh ustaz dorak tadi ni, ustaz dorak kata mazhab ustaz je betul. Habis tu nak kata Imam Abu Hanifah tak erti. Tuan, dengar elok-elok. Sebab tu kata, dengar apa yang ni cakap, jangan tengok yang bercakap. Kalau tengok yang bercakap, ha nak marah kat aku. Bahan tengok-tengok aku, oi khuburiyun. Ni geng penyembah kubur, geng capat atas kepala. Dia kata kita macam tu. Jadi dia tak mau dengar kita cakap. Jangan dengar kita, jangan tengok saya. Tengok apa yang saya cakap. Sebab tu kita bahaskan tadi masalah tadi tuntas. Bagi jelas, bagi elok. Yang jadi masalah yang ulama' pakat tolak ni tuan-tuan, kerana ni berkhilaf dengan ijma' ulama'. Khilaf dengan ijma'. Ijma' kata tak boleh macam tu. Tiba datang seorang, dia kata boleh untuk binkan dengan siapa-siapa. Terus beranak sehari pun boleh terus bin dengan dia. Yang ni yang kita bahaskan tuan-tuan. Kenapa jadi macam ni tuan-tuan? Kerana tidak memahami keempat bola mata ilmu tadi yang saya maksudkan. Sebab tu tuan-tuan, sangat penting disiplin dalam ilmu, sangat penting. Seperti disiplinnya doktor untuk lahir sebagai doktor, begitu juga dalam ilmu agama perlu disiplin yang sangat kuat. Kerana tanpa disiplin ilmu ini, akan lahir ramai lagi akan datang tuan-tuan yang akan lebih memeningkan umat daripada membawa umat kepada Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, perlu untuk kita bersama dengan ulama, perlu untuk kita bersama dengan alim rabbani yang bawa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita melihat bahawa para ulama mazhab yang berpegang dengan mazhab, tidak ada seorang di kalangan mereka yang lazim dengan mazhab yang mana mereka akan berumat jauh daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bawa kepada Allah dan Rasul. Mohon maaf tuan-tuan, saya dah bahas sangat panjang pada hari ini, lebih pada masa yang dihadkan kepada saya. Saya mohon lepas ni tuan-tuan jangan bagi bab yang berat-berat lagi lah. Tu Haji Zabidi jangan duk bagi bab-bab berat lagi. Bagi bab ringan-ringan cukup. Bab macam mana nak selawat? Ha, tu cukup lah. Jangan bagi bab ni lagi. Bab ni dia akan jadi memanaskan. Tapi Alhamdulillah, hari ni tak keluar perkataan bodoh. Perkataan pandai banyak hari ni. Alhamdulillah. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada tersilap bahasa, terkasar dalam ucapan saya. Tuan-tuan faham tak saya cerita ni? Cerita saya syok seorang-seorang pula. Tuan-tuan nampak tak keperluan ni? Kita ni berpegang dengan mazhab. Nampak tak? Eh, tak mana ustaz? Tak nampak pun. Tak nampak tu, kena masuk sekolah lain. Saya dah cerita dah tadi pada awal, betapa lemahnya kita dalam menguasai ilmu, dan kemudian terus kita nak faham Quran dan hadis, tak boleh nak faham. Bila tak boleh nak faham, maka perlu kepada orang yang memahamkan kita, yang mereka telah melalui prosesnya. Maka siapa mereka? Para ulama'. Lebih-lebih lagi yang telah mengikuti a'immah mujtahid yang dahulu, yang mereka telah melalui proses yang sangat panjang, proses yang sangat berkat, sehinggalah mereka menyampaikan agama Allah kepada kita semua tuan-tuan. Karena tu tuan-tuan yakinlah dengan apa yang kita pegang sekarang ni tuan-tuan, yang dibawa oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, ini adalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak akan berkumpul umat ni di atas kesesatan, dan umat ni tidak akan buat benda yang bercanggah dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau kita tak jumpa, bukan makna benda tu tak ada, maknanya kita tak tahu. Faham? Bila kita tak tahu, kena tanya. Bila tanya, tanya kat siapa? Tanya kat orang alim. Orang alim ni siapa dia tuan-tuan? Orang alim ni orang yang telah mengikuti pengajian dengan tempoh masa yang ditentukan. Bukan mesti ada pangkat tuan-tuan. Tak semestinya kalau alim tu mesti ada doktor di depan. Kalau kata dia tidak ada doktor, tapi kita tahu kata dia ni belajar dengan guru sekian-sekian, dan guru ni belajar dengan guru sebelum ni, guru ni guru bersambung-sambung sampai ke sallallahu alaihi wasallam, maka tahu ini adalah alim yang telah bersambung ilmunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang bersambung ini bersambung barakahnya, yang bersambung ni bersambung fahamnya. Bila bersambung fahamnya, insyaallah tidak lari kita daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, moga-moga Allah Ta'ala pandu kita untuk kita terus bersama dengan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, berpegang dengan salah satu daripada empat mazhab yang utama, yang mana kita beriltizam dengan perkara tersebut.
Dan kita sekali-kali tidak akan bersetuju dengan orang-orang yang ingin mencarikan perpaduan dan juga kesatuan ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua, beri kebaikan kepada Tuan Haji Zabili dan seluruh ahli jalan kuasa bagi surah Al-Ikhwan. Moga Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada semua yang hadir, ibu bapa. Moga Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita dalam agama. Moga Allah Ta'ala bagi kepada kita amal yang baik untuk kita beramal dalam agama. Moga Allah Ta'ala bagi kepada kita baik sangka kita dengan para alim ulama ummah. Moga-moga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jauhkan kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.